warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Nurhadi dari kelas 12 semester 4. Kali ini saya akan membuat proses pembuatan sabun atau proses saponifikasi. Proses pertama yaitu campurkan soda api dan aquades, lalu aduk hingga merata. Setelah soda api dan aquades tercampur merata, biarkan larutan tersebut hingga suhu dari larutan tersebut sama seperti suhu ruangan. Setelah itu, campurkan minyak zaitun dan minyak sawit, lalu aduk hingga merata. Gunakan mixer untuk mempersingkat waktu. Lalu campurkan pewangi untuk menambah aroma pada sabun. Jika larutan soda api suhunya sudah sama seperti suhu ruangan, maka campurkan dengan campuran minyak zaitun dan minyak sawit tadi. Lalu aduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur merata, kemudian letakkan ke dalam cetakan.